krim yang murah ya. Aku beli harganya sekitar 8.500. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa Kelly ini mengandung merkuri, Kelly ini berbahaya, tapi ini sudah ada BPOM-nya. Berbahaya atau enggak ya? Bahkan ada beberapa yang bilang Kelly ini enggak ada BPOM-nya, tapi setelah kita lihat ternyata BPOM-nya itu ada tuh ya. Dan dicek pun masuk tuh, valid tuh. Ini yang paling atas sendiri adalah White Petroleum Jelly Petroleum ya, Pertamina. Senang enggak ya kira-kira ya? Krim ini oily ya. Oily base dan sangat oily. Oh. Legend. Dari dulu bentuknya sama seperti ini ya. Tidak ada perubahan. Dan sini ada nomor BPOM-nya juga. Nah, terus kita lihat bentuknya. Oh, nah dia bentuknya itu kuning ya, seperti bedak ya, atau seperti kosmetik ya. Kosmetik. Jadi kalau saya melihat kosmetiknya perempuan-perempuan itu kan dia agak tempel kuning ya, seperti ini. Persis banget. Cuman dia berbentuknya krim ya, bukan berbentuk seperti bedak atau bubuk itu enggak. Nah, baunya pun juga bau khas skincare murah ya. Enggak wangi-wangi amat. Ya, dari hidroquinone, merkuri, steroid dan retinoid, ternyata ini negatif semua.